Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memprediksi sektor pariwisata bangkit awal 2022 jika kekebalan komunal atau herd immunity tercapai, di mana sekitar 37 juta warga Jabar selesai divaksin akhir tahun 2021. Saat ini Pemda Provinsi Jawa Barat sudah mulai mengizinkan beberapa destinasi wisata untuk buka kembali. Namun pembukaan disesuaikan dengan level atau tingkat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di daerah tersebut. Meskipun dibuka, tetap ada pembatasan yang diberlakukan di objek wisata, sehingga tidak ada kerumunan yang berpotensi menularkan virus. Selain itu, Pemda Provinsi Jawa Barat pun menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai alat untuk masuk objek wisata dan tempat umum lainnya.